Selamat sore teman-teman. Video kali ini kita akan coba untuk menghilangkan lalat di ayam petelur. Kalian tahu sendirilah kalau lalat di ayam petelur itu sangat banyak sekali. Lihat ini, saya kasih lihat. Nih, lihat banyak sekali lalatnya. Kelihatan nggak di kamera? Sangat banyak ini teman-teman. Tuh pada menempel di kabel, kelihatan? Tuh, nih bekas-bekas hinggapannya itu pada hitam-hitam kayak gini. Nih, hitam kayak gini, hitam-hitam. Nih, di atas juga banyak banget nih. Lihat tuh. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ya? Tuh, lalat semua ini, teman-teman. Banyak banget lalatnya. Caranya tuh kalau kalian ingin menghilangkan lalat di ayam petelur, gampang banget, teman-teman. Gampang banget caranya. Kalian cukup ke warung beli baygon kayak gini, yang baygon kayak gini, atau bisa yang kayak gini, yang merek ini. Saya pernah coba yang model kayak gini. Ini lalatnya cuma pingsan terus hidup lagi, malah nggak mati kayaknya. Yang ini sama sekali nggak mati. Oke, semprotan nih, sama sekali nggak mati. Saya pernah coba yang ini sama yang ini. Ini beneran mati ya yang ini. Oke, kalian ini semprotin. Tapi kita nyemprotnya kalau malam teman-teman. Soalnya kalau malam lalat tuh biasanya pada hinggap di kabel. Enggak pada berterbangan kayak gini. Ini berterbangan kan kayak gini. Pada hinggap di kabel, teman-teman. Ya udah, nanti malam kita coba basmi lalatnya. Oke, teman-teman, kembali lagi nanti malam. Halo teman-teman. Jadi ini sudah malam hari ya. Kita akan cemprot lalat pakai baygon citrus. Lihat nih, baygon citrus. Kenapa kalau kita nyemprotnya malam hari, teman-teman? Kalau malam hari itu lalatnya pada tidur. Lihat nih, tidurnya biasanya di kabel. Tuh kelihatan? Kelihatan nggak ya? Nanti di kabel. Di sini ya nih. Kabel biasanya tidur di kabel kayak gitu, teman-teman. Banyak banget ini lalatnya. Coba lihat di atas sini. Ini kelihatan gak nih? Itu lalat semua. Lihat ini. Nih. Tuh. Lalat semua ini, teman-teman. Jadi kita semprot di malam hari ini biar bisa langsung kena lalatnya. Coba kita lihat yang kandang sebelah. Yang di sini juga banyak banget. Tuh lihat tuh. Oh, itu lalat semua. Oh, lalat semua, teman-teman. Oh, ini lihat ini. Mengerikan sekali. Itu lalat semua ini. Ini lalat semua, lihat. Wow. Mengerikan sekali, teman-teman. Itu penuh lalat semua sampai atas, sampai kabel atas ini. Nih lihat nih, wow, lalat semua yang atas ini. Wow, kelihatan gak nih? Kelihatan gak? Wow, lalatnya sampai sana. Kita akan coba semprot, teman-teman. Kita akan semprot yang ini tadi, yang sebelah sana. Kalau yang tengah ini enggak, soalnya di tengah ini enggak ada kabelnya. Jadi kita akan semprot aja yang sini. Langsung kita semprot. Ini kita semprot aja langsung. Kelihatan ya? Semprot. Tambahi teman-teman. Oke, yang atas ini, jadi dia nggak akan bangun, teman-teman. Ini yang belum disemprot ya kan bangun. Kita semprot lagi. Lihat ya, itu teman-teman, lihat tuh, kelihatan jauh.
Oke, yang sebelah sini tadi ada sedikit, kita semprot aja. Ini pakai kayak gini bisa sedikit mengurangi populasi lalat ya teman-teman. Jadi kandangnya itu biar nggak terlalu bau. Ya walaupun lalat itu bukan faktor utama, tapi cukup membantu lah. Apalagi ini dengan adanya sarang laba-laba ini tuh. Sarang laba-laba ini juga membantu sedikit mengurangi lalat. Dia akan terperangkap di sarang-sarang gitu. Ini yang udah kita semprot tadi teman-teman, pada akan jatuh di bawah. Tuh. Di bawah kita semprot lagi. Semprot lagi kayak gini. Semprot terus teman-teman. Oke, yang atas sudah pada pergi. Kita langsung pindah ke kandang sebelah teman-teman. Nanti kita lihat, tunggu sebentar. Kita tunggu itu hasilnya nanti. Ada jatuh, ada mati biasanya. Oke, kita semprot yang sebelah sini. Sebelah sini kita semprot langsung. Di sini saya nggunain Picon Citrus teman-teman. Saya udah pernah pakai yang lain dan itu nggak mati. Ini bukan promosi, tapi saya udah nyoba, memang beneran nggak mati lalatnya. Kalau pakai ini beneran mati. Oke, yang sebelah ini banyak banget teman-teman. Ya tuh, langsung kena. Ini kalau kita semprot malam gini, lalatnya langsung pada kena. Itu banyak banget teman-teman, banyak banget. Yang atas kita semprot, wah, semprot semua teman-teman, semprot semua. Oke, sebelah sini kita semprot lagi. Ini banyak banget ya teman-teman, lalatnya kelihatan gak ya? Kelihatan di kamera ya. Banyak banget ini lalat semua ini. Banyak banget lalatnya. Semprot aja teman-teman. Ada kodok. Semprot biar mati. Oke, teman-teman. Kayak gitu. Ini setelah kita semprot 2 hari berturut-turut atau 3 hari kalau bandel. Biasanya ini tak semprot 2 hari berturut-turut teman-teman. 2 hari aja nanti itu lalatnya udah nggak ada, selama bisa sampai 3 minggu itu lalatnya tinggal dikit banget, nggak banyak. Oke, kita tunggu sebentar, kita lihat yang sebelah situ tadi teman-teman, apakah mereka pada jatuh udah mati. Ya, kelihatan ya teman-teman, kelihatan, lihat nih. Tuh, mati. Ini mati. Ini kelihatan nih. Ini lalat, teman-teman. Ini lalat. Itu juga lalat tuh. Tuh. Itu. Nih, lalat. Ada mati. Ini banyak yang udah pada kelenger. Tuh. Kita tambah semprot dikit lagi yang bagian bawah ini. Soalnya pada jatuh di bagian bawah teman-teman. Semprot dikit. Gak apa-apa, habis. Nanti kita beli lagi. Lihat nih teman-teman tuh. Ini lalat semua. Itu kelihatan ya. Ini mati teman-teman. Oh, baterai saya habis. Flashnya mati, nggak apa-apa ya, kelihatan gelap. Oke, itu mati teman-teman, lalatnya. Bentar, ambil senter. Coba kita lihat. Nih. Tuh, lalatan. Tuh lalatnya tuh. Tuh lalat teman-teman, pada mati mereka. Terus kita coba lihat lagi teman-teman yang sebelah sini ya. Sebelah sini
Itu tadi udah pada mati ya. Ya sini itu pada sekarat tuh. Ini lalat teman-teman. Nih, lalat. Ini lalat. Nih. Mereka pada jatuh, teman-teman. Dan ini kita tunggu sampai 15 menit mungkin. Sampai 5 menit aja udah. Oke, teman-teman, mohon maaf ya tadi. Itu listriknya mati sama baterai saya habis, ini saya pakai power bank. Oke, kita lihat lalatnya yang udah kita semprot. Ini baru sekitar 2 menitan dari kita semprot. Itu mati semua lalatnya. Ya, Tan. Tuh. Mereka pada jatuh, teman-teman, di tempat minum. Tuh. Itu yang jatuh di bawah juga banyak banget. Itu, ini mati, teman-teman. Tuh. Lihat, ini mati lalatnya. Tuh, banyak banget, semprot aja dikit lagi. Biar makin puas. Ini mati semua, teman-teman. Lihat tuh. Itu. Itu mati semua, teman-teman. Lihat nih. Banyak banget yang pada jatuh di tempat minum, tempat makan. Nanti besok pagi kita kuras. Sekarang saya males kurasnya. Pagi aja. Mereka semua pada jatuh di bawah. Di bawah, kelihatan ya. Itu banyak di bawah. Banyak kan pada jatuh di tempat minum, teman-teman. Itu yang sebelah situ tadi juga banyak yang tempat minum. Tak lihatin ya. Bentar. Yuk kita lihat. Tuh, nambah lagi kan yang pada mati. Mati semua, teman-teman. Tuh, tempat minum kelihatan enggak? Kelihatan tuh. Itu. Banyak banget sebelah sini juga. Tuh. Emang yang paling banyak itu yang sebelah sana tadi. Ada kupu juga ikut mati. Sebelah sini enggak terlalu banyak, teman-teman. Yang di tempat minum. Oh, yang ini ada, masih ada sedikit. Belum ada sempat. Itu pada di bawah kalau sini. Itu pada mati, mati semua ini, teman-teman. Kalau lalatnya berkurang itu set pada tai ayam juga enggak terlalu banyak, teman-teman. Ini kemarin berapa bulan ya saya semprot. Lalatnya banyak, setnya juga tuh besar-besar. Ini set belatung. Tuh lalatnya udah pada mati. Oke, teman-teman, kayak gitu aja. Silakan coba di rumah. Ya, silakan kalau mau yang nyoba. Bisa dicoba cara kayak gini. Di saya sih ini caranya cukup efektif ya, teman-teman, buat bunuh lalat. Kita semprot secara berkala ini hari ini, terus kita semprot lagi besok selama 2 hari. Hari berturut-turut, teman-teman. Oke, sampai jumpa, teman-teman. Kembali lagi di video kita selanjutnya.